Om Okta, tadi kalau kita ngomong, saya dengar-dengar tadi antara daun panjang dengan daun bulat ya. Itu bedanya gimana ya? Ada nggak di sini contohnya Om? Daun panjang itu. Ini daun panjang. Kalau daun panjang itu biasa dia buku-bukunya akan lebih pendek dia. Buku-bukunya ya, oke. Okay. Oh, titik mata tunas ya. Mata tunasnya. Oke. Jadi mama itu lebih rapet dia. Lebih rapet. Oh iya tuh benar. Kalau yang panjang seperti ini ya. Halo Sobat Lambe Melali, ya ketemu lagi di channel Lambe Melali, channel yang memberikan informasi tentang dunia bonsai. Wah, ada pasien nih. Yeah. Apa kabar pasien? Salam kangen. Iya. Yeah. Udah lama gak ketemu. Iya nih. Suara rajamu ya. Yeah. Wah, ada teman-teman kita nih, senior kita nih juga nih. Alah. Iya. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Okta. Pak Okta. Wih. Baru tapi lama. Lagi main nih tempatnya Om Teguh. Iya, di sana juga tuh ada Om Rusdi lagi kutik-kutik tuh. Oh, lagi milih-milih dia. Om Okta, tadi kalau kita ngomong, saya dengar-dengar tadi antara daun panjang dengan daun bulat ya. Itu bedanya gimana ya? Ada nggak di sini contohnya Om? Daun panjang itu. Ini daun panjang. Kalau daun panjang itu biasa dia buku-bukunya akan lebih pendek dia. Buku-bukunya ya, oke. Okay. Oh, titik mata tunas ya. Mata tunasnya. Oke. Jadi mama itu lebih rapet dia. Lebih rapet. Oh iya tuh benar. Kalau yang panjang seperti ini ya. Oke. Kalau yang bulat ini biasa. Kalau yang bulat lebih, lebih jauh dia. Lebih jauh ya. Oh, ini bedanya nih yang bulat ya. Oh, tuh Sobat Lambe. Perbedaan apa dari sisi daun untuk anting putri ya. Tapi kalau dari apa namanya pertumbuhan sama ya. Cuma karakter di kubu-kubu tadi ya. Oke. Siap, itu karakter di kubu-kubu yang membedakan daun panjang dengan daun bulat. Iya. Wah. Kalau Om sendiri cenderung pasti lebih ke daun panjang, Om. Ya, seperti ini. Iya. Karena sudah iya membuktikan sih. Oh iya. Beda-beda. Ini seperti ini ya, Om ya. Ini Sobat Lambe Melali ini daun panjang. Jadi itu rapat ya. Rapat sekali ya. Dan yang tunasnya lebih mudah dibanding daun bulat ya. Kalau daun bulat lama. Agak jauh. Bukan. Dia ini ruasnya, Pak. Jauh ruasnya. Kalau jadi mata tunas. Kalau jadi mame itu dia kurang rapat. Jadi kan masih agak panjang nih tumbuhnya. Pas di perantingan akhirnya ujungnya sering banyak ulang. Nah, potong lagi. Potong lagi harus airnya kurang. Kalau dia terlalu subur, pasti lebih jauh lagi, panjang lagi. Oke. Itu agak. Ah, ini daun panjang juga nih ya, berarti yang ini. Ini. Oh, ini daun panjang. Ini panjang. Ini panjang. Yang di atas itu panjang. Pendek. Daunnya kelihatannya lebih. Oh, lebih menarik nih ya. Seperti ini nih. Tuh, Sobat Lambe. Daun panjang dan daun pendek. Ada juga. Bulat, salah lagi tuh. Iya. Lo bulat saya dong Om. Aduh. Ini juga ini panjang. Ini daun panjang nih. Iya. Dia lebih mengecil ya. Kalau lebih itu lebih kecil. Iya benar ini. Ini kalau jadi mame ini kan contoh nih yang apa jaraknya dekat-dekat ya Om ya. Lebih tipis sih kayaknya. Iya iya. Nah, selain ada batang hitam, batang putih, ada juga daun panjang dan daun bulat. Wah, ada punya nih pohon yang aneh dia. Mana? Iya. Wah, ada pohon yang aneh nih. Wah. Iya, Om Rusdi nemu aja, Om. Dia muter-muter pohonnya tuh, Ben ini. Iya. Wah. Ini dilepas enggak, Om? Hah? Dilepas enggak? Ya, kalau pas dapat. Hah? Nah, ini satu-satunya. Hah? Ngangeh ya, Pak? Iya. Ini oke juga ini.
beda dari yang biasanya nih. Iya, tuh sobat lambe. Dia punya beda yang iya. biasa. Daunnya daun panjang lagi. Beda. Iya, daun panjang nih Om ya. Pas banget nih. Ini ya, daun bulat. Hmm. Karena ini dulu tuh kecil ini prosesnya udah ditekuk-tekuk, jadi waktu itu juga nggak kebayang sih akan jadi jadinya begini ya, tekukannya ini. Cuman pikir kemarin makanya mau dipotong, kalau biasa kan saya potong pendek nih, cuman lihat potensi ininya kok geraknya asik ya, asik gitu makanya kita iniin. Tapi ini belum tahu sih, nanti mungkin ada refresh lagi mungkin. Ini kan kayak kurang enak, mungkin nanti ini yang diterusin. Berarti ini masuknya apa? Slanting ya masih ya? Slanting. Slanting. Enggak bunjin Om, kan itu ngebuang ke bawah. Bunjin. Ini kalau ini kita buang-buang, ini jadinya iya. Slanting ini kalau di sini. Nah, sorry. Bunjin jadinya nih. Weh, ada yang beda Om. Jadi kan kalau kita kenal Om Tugu kan biasanya formal, informal. Nah, ada ini ada punya satu nih. Kenapa begini ini, nih. Ini belum diarahin. Dia belum dapat jalan pulang, Pak. Belum diarahin, Pak. Belum dapat jalan pulang ini. Ini sama. Ini fokusnya saya pengennya masih proses ini, Pak. Penarikan badan dulu. Jadi dibesarin dulu. Bukan dibesarin, kayak tadi nyari karakter ini. Ya. Karakter belimbing itu loh, Pak. Belimbingnya ini. Jadi nanti mungkin kita belum pikiran mau nih kayak ini kan masih di ini udah ini tapi ini masih mulus kan ininya nanti ini semua kita los-losin. Nah, pohon saya masih segini-gini nih. Iya. Losin aja. Los dulu. Ini juga kan kawat dulu ya. Jangan ini los dulu. Kalau mau jadi ya jadinya nggak maksimal. Supaya nanti kebentuk yang kayak tadi Pak. Ini kan ini mulus nih. Nanti ini akan kita pindah. Ini potnya terlalu kecil. Terus ya. Ini kenapa diginiin enggak diuruk gini, Pak? Biasa. Habis korek, Pak. Pamer dia, pamer. Karena ada mau datang biar pada lihat. Gitu. biar Pak Jen ngiler gitu. Iya. Kata sendiri, Pak, orang kan iseng. Bosnya tuh iseng. Kalau enggak cari akar, nyari tutik tubuh, seneng tuh, Pak, tuh korek-korek itu. Akar tuh seneng. Nanti ini untuk membentuk belimbing nih seperti yang besar tadi, mungkin nanti ada contohnya ya, lihat ya. Teman-teman. Ini prosesnya ini akan dilos terus nih. Jadi ini belum diproses pemilihan, nanti belum proses apa dijadiin belum ditekuk belum. Ini akan kita los supaya nanti terbentuk nanti ada contohnya kita lanjutin ya. Nanti supaya terbentuk seperti ini. Cakep ini. Ini kan besar nih. Iya. Jadi prosesnya seperti itu di los terus. Dia panjang supaya ini karakternya keluar. Iya, belimbing gitu Om ya. Belimbing seperti ini. Ini alam yang membentuk Om. Iya, seperti itu. Prosesnya seperti itu. Seperti itu. Tujuan pengelosan yang tadi itu ya Om. Iya. Dia akan ketarik sama itu cabang-cabang itu. Iya. Nah. Sebenarnya ini sisi ini lebih ekstrim ini ya. Lebih ekstrim. Belimbingnya. Benar. Cuman titik tumbuh lebih dari sana. Iya. Jadi depannya kita ambil dari sini. Oh, depannya ini ya. Nah. Oh. Ini kan ini alami bukan dibobok ya. Iya. Ini belimbing ini bukan. Ini prosesnya. Ini juga sama pengelosan ini besar dulu nih. Nanti kalau mau kita jadiin semuanya kita buang. Iya. Kita potong pendek-pendek, nanti cari titik tumbuh yang baru. Ini kan titik baru semua nih. Benar. Jadi yang besar-besar yang kita besarin itu kita buang. Iya. Enggak kita pakai, tapi kita buang, kita potong, cari titik tunas-tunas titik dari lagi. Yang dari ketiak-ketiak itu yang kita pakai. Nah, itu yang namanya tahapan ya, Om. Bukan tahapan. Belum. Apa? Itu proses kalau ini apa? Karakter. Ini. Oh, karakter belimbingannya bentuk belimbing. Jadi dia akan ketarik ininya. Karena ini kan dulu ada nih batang-batang yang cabang-cabang ini. Jadi mereka ketarik ini. Iya, di los-los contoh seperti ini ya, narik jadinya dia. Nanti kalau mau ini lagi, ada lagi yang di atas. Di atas ya. Itu juga sama. Nanti kita contohnya kita itu. Tapi memang ini harus sabar ya. Harus sabar. Waktu ya, Om ya. Ini ya. Jadi waktu kita potong titik tumbuh itu butuh 2-3 tahun atau 4 tahun biasanya untuk narik ini nih. Baru dia mau jadi. Baru ketarik ininya nih. Nanti ada lagi contoh yang di atas
yang saya proses seperti itu. Okay. Nah, ini saya tunjukin lagi nih yang ini proses ini pecah batang ya. Pecah batang. Nah, ini ada nih di sini nih. Ini beda, ini dulu waktu ini kita pahat, waktu tangkap masih akarnya mungkin kecil-kecil ya, masih kecil. Ini bekasnya pahat, kita belah-belah gitu. Kita belah lagi, ini kita belah lagi seperti itu. Ya, seperti proses kayak timang. Iya. Nah, ini prosesnya ini. Ini akan terbentuk kayak seperti itu juga yang tadi. Iya. Jadi ada dua cara kalau bisa dibilang ya, Om ya. Cara yang pertama seperti yang tadi, yang kedua ini kalau ini rekayasa kita. Itu kita bobok. Kita itu pecah. Seperti itu. Kalau ini mungkin lebih cepat. Lebih tapi cepat. Naturalnya kurang. Saya pikir akan lebih natural kalau alam yang yang proses. Iya. Kalau ini kita nih yang kita proses nanti. Iya. Nah, seperti itu pecah. Jadi kadang-kadang bisa dipikirin, jadi bisa dibilang begini, kita fokus dulu untuk kaki-kaki. Betul. Setelah pohon kaki-kaki. Itu memang seperti itu. Iya, Bom. Kalau untuk anting prosesnya pasti akan. Iya, dari bawah dulu ya, Om ya. Bawah dulu kita. Ke atas dulu baru bentuk ke atas baru untuk badan pun juga seperti itu kalau bentuk posisinya jangan kita proses dulu lah iya nanti juga hasilnya nggak akan maksimal sayang gitu iya. Memang ini bonsai itu kan waktu ya benar. Ngadu waktu aja ngadu sabar aja ngadu sabar ya cepet-cepet ya pasti iya biasanya nggak akan maksimal gitu. Kalau butuh maksimal ya butuh waktu pasti waktu. Itu nggak bisa dipungkir nggak bisa dibohongin itu iya waktu itu nggak bisa dibohongin wah nggak bisa dibohongin nah ini belum kita potong karena ini kita berharap lebih besar sedikit lagi nanti baru kita potong ini kan nanti tangan pertama kedua mungkin ini ketiga back nanti ini seperti ini sudah konstruksinya udah ada terbentuk kalau sudah begini jadi kita buat pohonnya lebih enak lebih maksimal dibanding kalau masih kecil udah kita kawat. Memang sih, memang kalau nggak keluar ya itu. Dia pikir pohonnya ini sudah bagus aja, ya, kan? Bayarin. Kadang-kadang ya waktu. Butuh waktu 3 tahun 4 tahun pak. Ini belum besar ini loh pak. Kita ngomong betah dulu nih. Betah, tangkok gede. Nggak bisa besar itu cepat. Dari bawah dulu alurnya ada alurnya nih alur antara akar sama akar ya, kalau misalkan ini ngumpul nih ya itu masih batang bulat misalkan gitu ya gini jalurnya akarnya kalau pengen cepet ya ketemu begini ya jadi tapi kan nggak alami pak bisa pak ini yang ujung nih pak kalau bapak mau lihat itu hasil pahatan nih pak Pak, nih. Ini hasil pahat nih. Ini bukan pahat itu, tapi itu bobok. Iya, bobok nih. Pecah itu. Tuh, pecah. Ini pahatan nih. Di bobok, Pak. Pecah tuh. Ini bobok hasil akar. Bobok apa? Oh, yang dibilang pecah batang itu. Ya, pecah batang ini. Tuh. Ini pecah batang. Lama-lama rapat. Jadi ini bisa rapat begini, Pak. Ya, bisa. Ya. Bisa. Nah, itu waktu lama lagi. Waktu lagi. Ini sekitar 3 tahun, Pak. Nah. Karena ini tujuannya bukan dijadiin kaki, ini dijadiin badan. Badan. Dijadiin badan nih, jadi kaki benar, nanti sini. Ini. Gitu. Ini. Nanti kita proses lagi, kita potong ini. Nanti kan abis ini prosesnya ini pasti potong nih Pak. Jadi nanti diangkat lagi dong. Enggak diangkat, ini potong. Kan ini jadi badan. Oh iya, angkat dikit. Jadi nanti ini prosesnya masih akar, ini kayak ini potong. Potong supaya numbuh titik akar baru nanti. Akar. Jadi ini badan, akarnya nanti. Gitu. Tapi dia udah berbentuk ininya. Jalurnya udah pas. Jalurnya. Aduh, sabar, Pak. Sekarang ini jadi sabar, Pak. Orang sabar pantatnya lebar, Pak. Harus sabar, Pak. Ini santang, Pak. Ini. Ini. Bikin santang tapi saya enggak mau buru-buru. Ini kan santang juga nih. Ini udah motor, Pak. Tapi ini buat saya ini belum cukup badannya. Akarnya belum cukup. Segini aja belum cukup, belum. Pak. Cukup besar atau apa? Ya cukup biar proporsional nanti. Jadi saya nggak mau buru-buru. Jadi ngadu ini dulu, fokus ini matang dulu, baru proses ke atas. Kan kayak gitu, kayak seperti itu pak.
Kalau orang sih udah diproses nih, dari itu udah bikin. Iya udah gatel kalau. Kalau saya kan nggak lagi itu. Saya nanti dihindari nih, kalau ini mau dijadiin kaki, hindari nih yang seragam begini. Ya pasti ini akan kita potong. Nanti ya. Ini kan proses nih. Ini. Loh, ini nanti kaki atau? Ini atas buang. Ini nanti saya buang. Mungkin ini saya buang. Oh dikurang-kurangin. Nanti prosesnya jadinya nggak kayak ini. Ya, ini kan masih proses nih. Ya. Ini proses tarikan ini Pak Zain yang kita saya perlu ini nih. Ini kan naik ke sini nih pada pohon. Jadi pohon nggak silindris kayak tadi kan Pak, boleh lihat kan ini silindris kan. Gitu. Nanti ini kan megar nih pohon nih. Oh ini, jadi ini. Gini ya? Pohonnya gini. Jadi saya pikir batu ini baterai ABC. Jadi ini nanti ketarik Pak nih. Kan udah mulai kelihatan kan ini geraknya? Ya. Pohonnya geraknya udah mau kesini nih, ketarik kesini gitu. Ini yang saya cari ini ntar ini nih. Jadi ini ketarik kesini udah lebar, udah geraknya ini baru. Soalnya Pak mau main situ, mau main mame, main situ. Situ pun tetap harus begitu. Proses ya. Kaki itu nggak bisa jangan pernah dibareng-barengin. Ini kalau ditanam di bawah cepet gede dong. Gede lagi, cepet. Kenapa enggak? Cuman ya. Kontrolnya susah. Sancang termasuk susah Pak. Mendingan anting telat. Daripada ini. Iya. Ini telat dikit udah berantakan ya. Gede pasti cepetnya gede karena nggak rata. Kalau oh, kayak ini tuh. Ini kan kita khawatir karena ini mau naik atau di sini dan kita iniin pasti kecil-kecil. Sancang agak susah. Mesti ekstra Pak gitu kalau sancang. Harus yang dilihat ke kebun. Sancang di tanah udah labakan gitu. Nambahin yang tadi aja. Ya. Nah, sama yang main tadi ini yang di bawah ya Om ya? Anak yang di atas. Ya, ini. Ini sama prosesnya. Jadi apa emang kita los-losin dulu ini termasuk ini besar nih kan untuk membuat karakter ini nih. Ini sekali lagi saya tekan, ini bukan pahatan, ini asli ya. Wih, cakep banget nah, sobat lambe. Untuk belimbingnya ini nih, karakter ini nih keluar ini. Wih. Emang waktu yang nggak bisa ini ya. Bohongin ya. Ya. Ini calon nih sobat lambe. Ya, small nih. Small ya Om ya. Lingkarnya 2 sampai 50 ya. Enggak tahu nih ya kurang berapa ya. Tapi lumayan lah. Lumayan besar ya. Semua lumayan besar ini nanti. Ya, jadi intinya waktu. Waktu itu tetap harus dilalui. Iya. Proses waktu itu. Enggak bisa bohong waktu tadi saya bilang. Seperti ini. Nah. Ini beda ya. Oke, sobat lambe melali, tadi kita udah muter-muter di kebun sampai ke atas lantai 3, lantai 2 tempat-tempat teguh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sini dulu Om, rame-rame. Salam lambe melali. Khasnya. Yes.